awalnya dari Facebook. Gak sengaja tiba-tiba ada kayak iklannya. Aku lihat makanannya pertama ternyata ada lowongan. Oh, pertama lihat makanannya? Iya. Mbak, emang awalnya kerja di mana sih sebelum di sini? Aku freelance aja sih. Freelance apa nih, Mbak? Paling kayak kalau SPG atau aku dulu sempat jahit-jahit baju, making dresses, ya, sewing dresses gitu. Tapi udah bukan mahasiswa? Udah lulus, udah. Kenapa tertarik? Pas aku lihat websitenya, terus kebaca-baca, terus aku searching-searching internet, ternyata aku begitu fan banget loh. Cewek-cewek di luar aja di Amerika gitu kan, kayak mereka tuh justru berlomba-lomba gitu, ngebuktiin kalau mereka bisa masuk Hooters, berarti mereka tuh masuk cewek-ceweknya fan gitu kan. Adanya kan bukan sekedar webs biasa, tapi jadi kayak model, icon. Ceritain dong, Mbak, waktu pertama kali interview, terus di tes, keterima di sini, terus katanya ada pelatihan 2 bulan kan di sini. Iya. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku apply malam-malam, aku langsung email ke website-nya Hooters Asia. Aku apply malam, pagi-pagi langsung dapet telepon, suruh interview, dan langsung aku datang interview. Langsung aku diterima satu kali. Aku disuruh, cuma disuruh nyoba seragamnya, di foto, langsung dikabarin sampainya lolos. Ini cuma, tapi cuma gitu aja sih, bahasa Inggris ya. Interview dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Yang paling seru selama kuliah di sini apa, Mbak? Ya, suasananya kan di sini kan fun banget ya, restoran. Terus ya sambil kita dance juga karena kan suka sih dance. Oh, okay. Terus ketemu banyak orang dari berbagai negara. Di Bangkok kemarin training itu bisa apa ada kesempatan keluar gitu kan gratis dibiayain 2 bulan semua akomodasi. Pelatihan apa aja, Mbak, yang didapat? Di sana mulai dari language basicnya, service platform, terus ada kelas make up-nya, kelas dance. Makanya semua kita diajarin terus anak sesuai juga dengan standarnya Hooters Girl. Terus anak yang kayak misalkan biasanya kalau ada keluarga yang bawa anak rewel gitu juga? Banyak sih. Jadi kita learning by doing juga, langsung terjun langsung di sana. Gimana nanganin kalau misalnya ada customer yang nakal gitu kan.